Program 5S merupakan program penumbuhan budaya dalam mengatur atau memperlakukan fasilitas dan lingkungan kerja agar lebih efektif dan efisien. Program 5S ini pertama kali diperkenalkan di Jepang dengan 5 prinsipnya yang terkenal, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia, padanan 5S ini menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Rapi merupakan kegiatan meletakkan segala sesuatu sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Hal ini menjadikan standarisasi penempatan setiap barang. Resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa secara hati-hati untuk kemudian membersihkan kotoran yang tidak semestinya agar tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. Rawat. Rawat merupakan kegiatan penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Kegiatan ini menjaga ketetapan 3 tahap sebelumnya dengan membakukannya ke dalam standar. Kegiatan rawat ini berarti membuat, membakukan, atau menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan agar pekerjaan tersebut selalu sama dan teratur dilakukan. Terakhir adalah rajin. Rajin ini berarti sebuah pembiasaan secara berkesinambungan terus-menerus dan penyadaran diri akan etika kerja seperti disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Penerapan program 5S ini harus mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Ada 5 kunci sukses dalam rangka penerapan program 5S ini, yaitu harus mulai dari saya harus memberi contoh dahulu,
saya selamat, lingkungan akan ikut selamat. Ingatkan yang lain untuk menerapkan 5S dan 5S untuk masa depan yang lebih produktif. SMK bisa, SMK hebat.